stuck to the game plan. Our energy was great from the beginning. Nutsara's getting me in one-on-one situations. I just felt like I didn't even have a block at some points. I just felt so free to hit. And Nutsara's doing that, running our offense amazing. The momentum of this group was nearly unstoppable. How have you built on Friday, practice yesterday, coming in strong tonight? Yeah, you know, every match here is going to be a tough one. There's not one that's going to be easier than the other. Every person here is an amazing volleyball player, so I think just resetting. Aksi Megawati menghipnotis pemain baru Pink Spider. Di depan publik, Willow Johnson akui kagum dengan smash petir Megawati Hangestri. Saingan baru Megawati Hangestri Pertiwi di pentas Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024, Willow Johnson telah mengumumkan nomor punggung yang akan dia pakai. Nama Willow Johnson tengah menjadi perhatian dan perbincangan penggemar tatkala Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 genap merampungkan 4 putaran. Pemain asal Amerika Serikat tersebut dipercaya menjadi salah satu legion asing bagi tim Incheon Hankook Live Pink Speeders di sisa kompetisi musim ini. Johnson menjadi bagian dari tim besutan Marcelo Abbondanza tersebut untuk menggantikan pemain asingnya, Jelena Mladenovic, yang didepak karena masalah attitude. Darah olahragawan telah mengalir deras dalam diri Willow Johnson karena dia merupakan putri dari mantan pemain bisbol Amerika Serikat, Randy Johnson. Di negeri Paman Sam, Randy dianggap sebagai legenda dan salah satu pitcher, pelempar, terbaik yang pernah memenangkan 5 penghargaan di Liga Mayor Bisbol, MLB. Diberitakan Bola Sport. Sebelumnya, Willow pun secara harfiah bisa disebut putri orang besar karena ayahnya punya postur tubuh yang tinggi. Dengan postur 208 cm, Randy Johnson sampai mendapatkan julukan Big Unit, sedangkan Willow sendiri memiliki tinggi 192 cm yang cukup ideal bagi seorang pemain voli. Willow Johnson nantinya akan mengisi pos sebagai opposite di Pink Speeders dan akan bahu-membahu dengan Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yeon-ko. Pemain berusia 25 tahun itu diproyeksikan debut bersama Pink Speeders dalam laga pembuka putaran kelima menghadapi juara bertahan Gimcheon Korea Expressway Haipas. Korea Selatan sendiri bukanlah negara yang asing bagi Johnson mengingat dia selalu mendapatkan undangan dalam uji coba pemain asing dalam 2 tahun terakhir yakni 2022 dan 2023. Nantinya di Pink Speeders, Johnson akan menggunakan seragam dengan nomor 51. Nomor yang pernah dipakai ayahnya selama aktif bermain pada medio 1988 hingga 2009. Salah satu official Pink Speeders yang tak disebutkan namanya menjelaskan bahwa Johnson sejatinya memiliki 2 pilihan dengan ingin memakai seragam nomor 44 atau 4. Nomor 44 sendiri dipakai Johnson ketika memperkuat tim sebelumnya yakni Athletic Unlimited Pro League. Akan tetapi, opsi-opsi tersebut akhirnya tidak dipakai karena dia tahu nomor-nomor itu memiliki aura sial dalam kebudayaan Korea Selatan. Johnson memakai nomor 44 di tim sebelumnya dan dia mengatakan akan menggunakan 4 atau 44, ucap perwakilan Pink Speeders, dilansir dari laman MK Sports.
Tapi dia mendengar bahwa nomor 4 merupakan nomor yang buruk di Korea. Jadi dia akan menggunakan nomor 51, imbuhnya. Kedatangan pemain kidal tersebut semakin menambah ketat persaingan legion asing di Liga Voli Korea musim ini dengan Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi juga ada di dalamnya. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu tampil cukup impresif bersama timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam laga terakhir putaran keempat. Tak hanya membawa Red Force keluar sebagai pemenang mengalahkan Hua Seong IBK Altos, Megawati juga menjadi pemain terbaik alias MVP dalam pertandingan itu. Tak hanya itu, Megawati Hangestri Pertiwi mengaku bermain bersama Kim Yeon Koung jadi momen paling berkesan saat tampil di All-Star Liga Voli Korea di Samsan World Gymnasium, Sabtu, 27/1. Megawati jadi salah satu wakil dari Red Sparks di All-Star selain setter Yem Hye Seon. Megawati dan Yem Hye Seon tergabung di tim V-Star bersama Kim Yeon Koum dan Pon Pun Guet Pat. Dalam pertandingan tersebut, gabungan V-Star putra-putri kalah 36-37 dari Kastar. Megawati mencetak 1 poin dalam duel sesama tim putri. Dikutip dari video YouTube Red Sparks, Megatron, sapaan Megawati, mengaku terkesan bisa bermain bersama Kim Yeon Koum yang memiliki julukan Ratu Voli Korea. Kim merupakan salah satu pemain idola Megawati. Main bareng Kim momen yang paling aku ingat, ujar Megawati. Dan udah gitu dikasih kesempatan sama pelatih, main itu kan, ucap Megawati menambahkan. Dalam All-Star itu, Megawati dapat 2 kesempatan bermain bersama Kim Yeon Koum. Pertama saat bersama tim putra V-Star dan kedua ketika tim putri berduel. Kali pertama tampil di All-Star dalam musim perdana di Liga Voli Korea membuat Megawati bahagia. Pemain kelahiran Jember ini merasakan sesuatu yang beda dalam karirnya bermain bola voli. Alhamdulillah aku senang banget hari ini. Pertama kali kayak begini merasakan, seru juga. Hari ini bukan tentang voli, tapi kebersamaan. Meskipun kita beda tim, tapi kita bisa bersama, keren, ucap Megawati. Ternyata euforianya lebih lucu daripada voli yang sebenarnya. Ini mungkin volinya gak seberapa, tapi seremoninya lebih banyak daripada volinya, tutur Megawati melanjutkan.